أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pada petang ini 8 hari bulan 3 2022 pukul 5.29 petang, saya nak menerangkan berkenaan dengan indikator terbaru OSC, iaitu indikator OSC gap. Indikator OSC gap ini adalah indikator yang mana kita menggunakannya untuk mencari gap gap antara candle. Kita gunakan ia untuk mencari gap-gap antara candle. Okey, kita mulakan dengan bagaimana kita nak install dulu. Kita nak install dulu. OSC gap saya buang dulu semua sekali. So saya akan masukkan balik. Okey, cara dia. Okey, tengok betul-betul. Klik pada indicator. Kalau dalam handphone pun sama juga, klik indicators ni. Klik. Okey. Pergi ke invite on the script. Invite on the script. So, saya dah masukkan ke dalam invite on the script. Nanti saya akan bagi access. Okey. Cari OSC gap. Nah, ni kosong lagi ni. Ni belum ada lagi. Belum, saya belum bagi access pada sesiapa pun sebenarnya ni. Saya baru je buat. Okay, nak mudahkan, saya buat terus video. Jadi, anda boleh tengok video ni from A to Z. Semua sekali saya akan terangkan macam mana nak install. Lepas tu, macam mana nak gunakan. Dan macam mana nak ambil balik apa semua. Semua sekali saya akan, explain dekat sini. Okay, klik sekali sahaja OSC gap. Okay. Dah ada dah OSC gap dekat sini. Okey, dia keluar tanda seruan. Okey, kalau anda kata dia keluar tanda seruan, kita boleh log out dahulu. Kita remove dulu. Saya try lagi sekali ya. Kita tengok. Boleh tak kita masuk OSC gap. OSC gap. Okey. Tengok, dia keluar tanda seruan. Biasa keluar tanda seruan kan. Dia ada dua cara. Sama ada kita sign out. Kita klik sign out. Atau kita just pergi ke sini. Kan, kita klik mana-mana, profile ke, profile setting ke, account billing ke, whatsoever lah. Macam saya buka je account and billing. Okay, kita leave. Okay. Alright, dia dah pergi sini. Alamak, tinggal 21 hari sahaja lagi ni. Premium saya ni 21 hari sahaja tinggal. Tak lama hari ni. Okay, so saya pergi balik ke chat. Klik chat lah. Chat. Okay, klik ke chat. Semua dapat balik. Okey. Saya masuk balik. Ini lain punya. Yang ni OSC gap juga. Sekejap. Yang ni dia auto. Okey. Masuk balik semua sekali. Buang semua sekali. For info, kalau free TV cuma maksimum 3 indikator sahaja dalam satu-satu masa. Okey. Tak boleh lebih daripada 3 indikator. Untuk Pro 5. Untuk untuk Premium, Pro Plus saya tak pasti. Kita Premium banyak lah, 11 kot. Tapi tak ada masalah. Sebab kalau dapat Pro pun dah cukup dah walaupun 5. Sebab kita boleh buat template. Dekat sini kita boleh buat template. Kita save indikator. Untuk free, satu indikator sahaja. Satu template sahaja kita boleh buat. Kita masukkan 3 indikator, lepas tu kita save. Kita save, so kita akan dapat macam ni lah. So, senang kalau kita nak buka, kita klik je mana-mana. Alright. So, untuk yang ini, kita pergi pada indicators. Okay. Indicators. Lepas tu kita pergi invite on the script. And then kita pergi ke OSC gap. Okay, kita klik. Alright. Dah ada. Okay, kita pergi pada... saya nak tengok kroskopi sebab yang ni, dia akan tunjuk yang apa, yang gap up. So, kalau yang kroskopi ni semua dia ada. Yang ni tak ada. Okey. Dalam sekarang saya tukar dulu. Alright. Okey. Ni kroskopi, so kita buang dulu yang apa, yang drawing-drawing apa semua ni. Kita okay.
Nak buang drawing, kita kita bukan buang, kita tutup je. Kita kita sembunyikan, kita klik ni eh. Ini. Alright. Okey, sekarang kita tengok ni. Yang ini adalah indikator yang saya dah masukkan OSC gap daripada invite on the script. Saya ulang balik daripada sini pergi ke OSC gap. OSC gap ni untuk yang user baru lah. Kalau user lama tu dia orang dah tahu dah pergi invite on the script ni. OSC gap klik sekali sahaja eh. Pastikan dalam dalam chat tak ada draw, tak ada apa-apa indikator. Ataupun cuma ada dua sahaja kalau untuk free TV. Kalau free TV dia boleh tiga sahaja, so clearkan satu untuk masukkan OSC gap. Okey, sekarang dah dapat dah indikator. Kalau nak tengok semua sekali, tekan auto. Klik auto, so dia akan tunjukkan keseluruhan lokasi gap. Untuk keseluruhan. Ini untuk keseluruhan. Okey, inilah dia. Yang ni saya nak tunjuk kuskapi ni sebab dia ada atas, dia ada bawah. So dia, dia kita boleh nampak dengan jelas lah. Okey, saya nak terangkan berkenaan dengan indikator gap ni. Dia ada dua, dia ada, cuma ada dua je sebenarnya. Yang pertama sekali signal G. G bermaksud gap lah. Kalau G, G dekat atas ni yang oranye ni dia gap down. Dia turun ke bawah. Kalau G warna hijau ni dia gap up. Dia gap up, dia naik ke atas. Okey. So saya just tanda G anak panah atas, sebenarnya gap up. Kalau G anak panah bawah, gap down. Okey, itu yang pertama. Signal G ni, bermaksud gap ni, dia akan bagi tahu kita semua, semua gap yang ada. Contoh macam ni kan, walaupun dia hanya 2G sahaja, dia akan tunjukkan gap. Walaupun 2G. Yang ni pun dia tunjuk gap. Tapi kenapa dia tak ada yang berlorek ni? Sebab yang ni telah ditutup oleh oleh candle sebelah. Dia candle yang di kanan yang menutup, bukan candle di kiri ya, candle di kanan. Kalau dia keluar gap, ada candle di kanan tutup, dia tutup macam ni lah. So dia tak nampak lagi yang macam ni. Tetapi dia ada tanda signal G ni. Maksud dia sebelum ni dia ada. Macam ni lah. Kan? Tiba-tiba ditutup terus. Tak ada lagi. Kalau tidak dia ada keluar yang berlorik ni. Jadi nampak ni. Yang ni gap up. Nampak dia ada lubang. Gap up ada lubang. Ini masih belum tutup. Okey. So dengan secara automatik saya dah terangkan berkenaan dengan zone belorik ni. Zone belorik ni bermaksud indikator bermaksud gap yang masih terbuka. Gap yang masih terbuka nampak ni. Gap yang masih terbuka nampak ni. Yang macam ni kan, dia terbuka kat sini, dia masih terbuka. Okay, nampak ni. Ni terbuka lagi ni. Ditunjuk lagi. Cuma untuk yang belorik ni, saya ada buat kajian untuk indikator ni. Ada juga yang gap-gap yang terbuka tapi dia tak tunjuk. Bukan counter ni, macam counter-counter besar ataupun yang gap yang jauh-jauh, dia ada macam error sikit lah, dia tak tutup. Kadang-kadang ada juga yang counter-counter 60 sen pun ada juga yang dia tak tutup. Maksudnya dia dia punya ketepatan ni saya jangkakan lebih kurang dalam 95% sahaja. Dia tak sampai 100%. Tetapi untuk G, untuk sinergi ni memang dia 100%. Tunjuklah mana mana tempat dia akan tunjuk gap. Mana yang ada gap dia akan tunjuk gap. Dia tidak akan terlepas walaupun satu gap. Untuk yang ni. So kita boleh kalau kalau ni kita boleh double double check dengan dengan signal G lah. Macam mana pun kalau kita guna indikator gap ni, OSC gap ni, kita tidak akan terlepas walau satu gap pun. Sama ada dengan signal G ataupun dengan apa ni yang kita panggil ni, kita panggil zone gap belorik ni. Itu menandakan dia belum tutup gap ni. Nampak tak tutup gap lagi, dia ada tanda. Korang faham tak ni apa maksud gap ni? Gap ni ada gap. Nampak tak? Bila harga hari ni dengan harga semalam ada beza, dia lompat. Dah ada lompat, lepas tu dia tak tutup balik. Dia kadang-kadang ada lompat tapi dia tutup balik. Contoh macam ni. Ni dia lompat. Ni kat sini. Open, close. Bila close, esok je, esoknya harga dia kat mana? Pun melompat atas. Tetapi terus ditutup petang. Ini bukan gap. Ini tak ada gap lah maksud dia. Ini tidak ada gap. Sama juga dengan contoh macam ni. Pak dia lompat.
sini lompat ni terus. Tapi petang dia tutup bawah. Ini tak ada gap lah. Yang ni pula dia turun. Turun. Dia turun, lepas tu dia buka kat bawah. Dia buka kat bawah. Lepas tu dia ada juga naik tu. Naik turun ni. Dalam sekali dia tutup kat bawah. Ini tinggalkan gap. Ini gap down. Nampak colour orange. Anak panah ke bawah. Dia gap down. Okay. So, saya rasa dah faham kan apa maksud gap. Kalau tak faham gap tu boleh baca dalam channel. Saya pun nanti saya akan bagi. Saya akan bagi penerangan apa maksud gap ni. Gap ni kita boleh guna dalam mana-mana time frame dan kita boleh guna dalam mana-mana indicator. Ada kalau anda ada beli apa-apa indicator lain ke ataupun guna indicator default. Indicator default dekat sini eh. Saya terangkan lagi sekali. Ini indicator default. Indicator default ni macam-macam ada dekat sini. Boleh cari sendiri. Ada MACD ni default. Ada RSI default. Ada stochastic. Stochastic, stochastic RSI pun ada default. Ini semua indi-indi default. Ada apa lagi? DMI default. Ada directional movement index. Ada apa lagi? Ada Bollinger band. Tekan BB je, Bollinger band keluar. Ada apa lagi? Bollinger band. Donchian channel. Donchian channel. Donchian channel keluar. Nampak? Apa-apa ni semua indikator-indikator percuma ni. PSAR, Parabolic SAR. Ada yang Dragon Chip lah ke apa macam-macam lah kan. Itu sebenarnya PSAR. PSAR sebenarnya Parabolic Support. Support and Resistance ke? Parabolic Stop. Parabolic Stop and Reversal. PSAR. Cari je PSAR berlambak ni ha. Ada macam-macam indikator. Parabolic. Dia keluar yang default ni. Parabolic SAR stop and reversal apa lagi RSI biasa kan memang wajib ada MACD apa lagi apa contoh yang lain-lain momentum MOM lah kan Bollinger Band dah ada dah Turner channel lah ini semua ni free je ni jadi yang ada yang jual juga sebenarnya indikator indikator-indikator percuma macam ni. So, korang pandai-pandai lah kan. Buang duit lah beli indikator-indikator yang sebenarnya boleh dapat free. Tapi tak apalah kan. Belajar lah. Belajar apa. Biasalah. Apa. Semua orang nak makan newbie ni sebenarnya. Itu masalah dia. Habis semua. Daripada jerong sampailah ke sifu. Sampailah ke salesman. Orang jual indie ke apa ke. Semua nak makan. Tapi insyaAllah indikator OSC ni kita buat indikator-indikator yang berbeza daripada indikator-indikator yang lain dan indikator-indikator ni adalah indikator-indikator yang dia keluarkan result sahaja. Dia keluarkan keputusan. Dia bukan bagi teknik. Teknik percuma di dalam channel saham OSC. Cari t.me/saham-osc1. Semua teknik tu percuma. Kita bagi teknik percuma. Tapi indikator pun korang nak percuma. Susah lah. Saya pun nak buat sebenarnya kan. Ambil masa kalau yang free macam ni ha. Saya tak jual pun. Indikator MACD ke indikator apa-apa semua ni. Just kat sini je. Ambil dah sendiri. Dan saya bagi free je dalam ni. Nak ambil sendiri. Macam-macam indikator ada dalam ni. Okay. Kembali kepada cerita tentang apa indikator OSC gap. Tak ada banyak sangat pun nak diterangkan sebenarnya OSC gap ni. Itu je pasal dia ada gap. And then kita boleh check penggunaan monthly. Kalau kita tengok monthly time frame. Kalau kita boleh klik kat sini. Okay, cara macam nak keluarkan ni. Ni saya terang sekali macam penggunaan chart sekali lah senang. Pergi dekat sini. Kan, nampak ni. Klik ni dia turunlah ke bawah. Ni macam Windows biasa. And then star kan. Korang nak star yang mana, korang punya pasal. Nak star mana. Jadi keluar dekat sini. Jadi senang macam ni. Dan the best thing is kalau kita guna OSC gap ni. Buka 4 hours. Pop. Cering terus dapat. Nampak? Terus dapat je. Korang tak payah nak cari satu-satu. Kalau tidak dulu saya pun nak berjam lah. Satu counter nak. 4 hours nak kena cari satu. Tanda macam ni. Saya dulu saya buat macam ni. Saya tunjuk dulu. Okay. Dah dapat kan. Oh cari. Tengok. Saya ada satu. Okay. Jumpa satu. Di satu macam ni. Pilih satu. Lepas tu apa lagi?
cari lagi di okay, jumpa bawah buat satu sini buat satu sini satu time frame. Alhamdulillah. Ha, kliklah satu-satu kan. Satu-satu macam ni. Kliklah satu-satu. Siapa-siapa tanya ada gap, ada gap. Mana gap? Ha, saya pun tunjuk. Ha, ni gap dah tutup. Ni gap ni, gap ni dah tutup. Ha, ni dah tutup. Lepas mana lagi gap? Ha, ni gap ni dah tutup. Ha, macam ni. Aduh, hai, kan. Ha, ni memang betul-betul betul-betul mencabar sebenarnya. Buang masa. Membuang masa sebenarnya ni. Oh, ni gap dah tutup kan. Mana lagi kan? Ni gap dah tutup. Ha, ni gap. Okay. Carilah satu for time frame 4 hours. Cari 1 hour kan. Memang berasap lah. Kan? Memang berasap. Sekarang ni nampak ni. Klik 1 hour je. Dia lambat dah sikit. Dia cakap kadang bukan 1 saat lah. 2 saat, 3 saat, 5 saat. Tapi ikut komputer lah. Saya punya komputer lembab sikit. Nampak dah keluar. Nampak tak? Senang tak nak cari? Ji, nampak semua dapat. Semua nampak. Semua keluar nampak. Nak buat time frame 15 minit pun boleh. 30 minit pun boleh. 1 week pun boleh. Semua kan akan keluar. Jadi tidak ada masalah dah sekarang ni. Kalau nak cari gap, kan? Memang selamba badak je lah. Kan? Selamba rock je. Klik je dah dapat dah. Tak payahlah nak tanya lagi kat mana gap lah, apa dah. Ha, ni semua dah tunjuk lah. Ha, semua dah ada gap dah. Ha, jadi just click macam ni monthly tak ada gap. Ha, tapi gap lama ada. Ha, gap lama yang telah ditutup. Ha, ni semua ada gap. Kecil je mana? Kalau dengan mata ni susah nak tengok. Ha, macam ni kadang-kadang kita tengok macam ni. Oh, mungkin dah tutup. Tapi tak tutup. Baik. Tak tutup. Kena buat macam mana? Ha, ni. Tarik, kasi besar. Oh, baru dah nampak gap kan. Ha, kau tak pengsan nak buat satu-satu dia apa time frame nak check. Jadi indie ni sangat-sangat memudahkan. Terus juga indie ni sebenarnya memang susah saya nak buat seriously. Memang lebih sukar daripada indie awesome sebenarnya. Ha, tapi alhamdulillah lah akhirnya berjaya jugalah walaupun tak adalah 100%. Gap ni yang ada signature 100% yang ada keluar zoom belorik ni. Ha, yang ni dia ada counter yang saya check, ada yang tak ada. Ha, maksudnya bukan semua counter yang keluar macam ni lah. Maksudnya ada counter yang ada keluar tapi ada yang tak keluar. Ha, yang tu kita boleh tanda dengan G ni lah. Dengan G ni. Ha, tapi yang mana dah tunjuk ni sebenarnya memang dah 95% akan ada insyaAllah. Okay. Ha, so macam ni. Okey, lepas tu saya nak tunjukkan macam mana cara penggunaan setting ni. Ini setting. Siapa yang tak tahu ni, tengok ni. Kalau tak nak ada indicator, bukan pangkar. Nanti pangkar pun nak cari balik. Ataupun kalau nak save, boleh save template. Save template macam mana? Macam mana kita dah buka ni kan? Ada nak buka beberapa indicator lagi. Lepas tu pergi je kat sini, template, save template. Save as lah. Apa-apa nak save. Ini semua kodek-kodek sendiri je. Okey. Kalau tak nak indicator, tak nak nampak, tutup mata hide ni. Ha, tutupkan mata dia. Terus nampak kosong. Kalau nak, buka balik. Ha, kalau kita ada indicator lain, ada 10 indicator kan. Kita tak nak semua. Tapi kita nak benda tu ada. Kita nak pakai. Bila kita nak pakai, dia ada. Ha, kita tutup mata je. Tutup mata. Ha, macam tu. Alright. So, kita pergi dekat setting . Kita tengok setting. Okay. Ini dia setting. Ini setting untuk OSC gap . Okay. Kita sama kita boleh. Kalau kita nak off kan, signal gap yang G ni kan. Boleh tutup. Tutup ni tak ada signal G. Kalau katalah kita tak nak menyemak lah G ni kan. Sebab kan lambat-lambat nampak. Kita tutup. Keluar signal. Indicator keluar signal zone-zone belorik sahaja. Tapi macam saya letak lah untuk default ni. Saya letak ada G. Lepas tu warna zone gap. Ini pandai-pandai korang lah nak color apa. Saya letak color. Sebenarnya saya letak ni warna dia warna macam coklat-coklat hijau kot. Kalau dalam white color ni boleh nampak. Ni macam ni lah. Apa color pun saya tak tahulah ni. Nak color brown ke, coklat-coklat cair ke, macam tu lah. Dia makin tebal ni, kalau tak tahu. Ni tebal sebab apa? Sebab banyak sangat
gap kat sini. Sini gap dia berdouble-double. Ni overlap, overlap, overlap gap. Banyak gap kat sini. Itu pasal dia keluar macam ni. Dia keluar banyak, dia keluar tebal. Kalau satu je, cair je. Kalau dua apa semua ni, dia ada adalah gap. Gap yang yang sebelah dia ke apa ke yang buat. Itu pasal dia ada, dia ada keluar tebal sikit. Macam ni kan. Ada dua gap. Ni ada gap bawah, ni ada gap atas. Ada dua. Jadi tebal sikit lah. Macam tu lah. Okay. So kan nampak kemas sikit ni. Tak adalah semak sangat kan. Macam ni. Nampak. Nampaklah indikator punya. Nampaklah cat ni candle. Saya suka pakai gelap eh. Gelap ni dark color team ni. Tukar kat sini. Ikut korang lah mana-mana yang nak pakai. Alright. So saya dah terangkan setting. Setting ni. Nak aktifkan. Lepas tu warna zone ni boleh tukar. Ikutlah. Lepas tu nak 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 warna cerah ke. Nak warna tak cerah ke apa ke. Ha, ini pandai-pandai lah eh. Lepas tu warna sempadan. Yang ni pun. Ini sempadan ni lah. Warna kelabu ni. Kalau tak nak pun boleh. Kalau tak nak. Tebal sempadan ni tak kosong. Kosong. Letak kosong tak adalah. Tak adalah sempadan dia. Nampak je lah kali macam ni je. Kalau katalah orang yang, yang dia just nak tengok. Agak-agak nampak je. Boleh lah pakai macam ni. Pun okey juga. Kan? Yeah. Macam tu. Okay. Alright. Saya terangkan. Sini tebal sempadan. Nah ni. Gap hingga candle ke berapa? Saya letak 2500 je. 2500 ni. 10 tahun. 1 tahun 250 hari. Itu pasal RSI. Saya selalu gunakan RSI 250. RSI 250 tu sebagai penanda dia naik ke turun ke. RSI 250 lebih daripada 50. Sebab itu menandakan setahun punya masa. Sebab dalam tempoh setahun kita pun bersaham daripada Isnin sampai Jumaat sahaja. Bukan Isnin sampai Ahad. So 5 hari sahaja. So korang kalikan sendiri dengan tolak dengan cuti apa semua kan. So akan dapat 200 lebih kurang lah. Bukan tepat 250 hari untuk satu. Satu bulan, satu tahun. Jadi 2,500 adalah untuk 10 tahun. Jadi kalau 10,000 maksud dia untuk 40 tahun. Ha, gila lah kan. Apa, kalau siapa, jerung pun dah mati dah kalau 40 tahun ni. Kan? So tak payahlah nak pakai sampai 40 tahun. Tapi dia boleh sampai maksimum 40 tahun punya. Punya gap dia akan check. Dia akan cari sampai 40 tahun. 40 tahun tu maksud dia sampai tahun 1982. Sampai tahun 1982 saya baru masuk darjah 1. Jadi sampai tahun 1982 lama. Jadi saya rasa tak perlu pun. Kita sampai 10 tahun is okay lah kan. So that's why saya buat sampai sampai 250. Nak tukar boleh tukar, tukar je lah. Nak tukar 5,000 untuk 20 tahun boleh juga kan. Nanti dia akan carilah. Kalau account ni tak nampak, nanti account lain ada lah. Okay. Lepas tu tebal sempadan ni macam tadi lah. Kalau nak macam ni kan, ni satu. Kalau nak tebal lagi pun boleh, dua. Lagi dah tebal. Itu je lah, ini tak ada apa-apa lah. Ini orang kata makeup-makeup je. Style pun sama juga, nak colour lain pun boleh, tukarlah colour. Lepas tu nak dia punya opacity dia, nak terang ke, gelap ke, dia punya tulisan ni kan. Macam mana tulisan. Dia akan jadi lebih terang. Macam tu je lah. Ini pandai-pandai lah. Ini korang buat sendiri je lah ni kan. Ini mana tukar. Nak tukar arrow down, arrow up ke, circle ke apa ke pun boleh juga. Okay. Yang ni tak payah kacau lah. Ni tak ada benda pun. Ni kalau klik pun tak ada benda. Ini biar je. Abaikan je. Boxes ni. Boxes ni. Ini lah. Kalau korang tak nak rasa malah nak tengok lah ni kan. Nak tengok yang zoom blurry ni. Buang je lah zoom blurry. Tak payahlah tengok. Tengok dia G dengan tu. Tapi rugilah. Penat saya buat ni. Yang ni lah paling susah. Yang G keluar signal apa semua ni. Yang ni still okay lagi. Adalah juga susahnya sebenarnya. Bila 2G tu hari. 2G tu per minggu tu nak mencari. 2G yang ada gap. Itu per minggu tu. Kalau dulu saya terpaksa berpuas hati dengan macam ni je. Ni tak ada. Dia tak keluar. Benda ni dia tak keluar pun G. G tak keluar. Ni pun tak keluar. Macam ni. Terpaksalah berpuas hati. Okey lah. Yang ni. Gap tanda dah sendiri. Kan? Tanda sendiri. Sekarang ni dah keluar dah. Dah siap dah semua sekali. Dengan yang ni pun keluar sekali. Jadi memang. Itu saya cakap 100%. Memang takkan tersorok punya. Kalau dengan signal G ni. Takkan tersorok. Apa-apa gap. Semua gap dia tunjuk. Gap dah tutup ke? Gap belum tutup ke? Semua kan.
akan ditunjuk. Sungguh orang semua dapat cari gap ni dengan cara yang sangat-sangat mudah. Ha, alhamdulillah. So, yang ni saya dah terangkan, yang ni tak ada benda. Okay. Alright. Saya rasa yang ni dah apa, reset setting lah. Reset setting. Setting macam biasa tadi. So, teknik gap ni dia sebenarnya dia basic konsep saya dah terangkan dalam channel dan saya dah terangkan juga dalam sinopsis untuk indikator ni. Nanti boleh cari. Kat mana nak cari sinopsis? Ha, nanti orang tanya saya kat mana cari sinopsis. Ha, ni dah dia. Cuba isi. Gap. Ni ha, ada ni. Kan ada ni nota ni. Read more. Baca lah sikit kan. Okay. Ini dia. Ha, ni baca ni. Pengenalan gap bla 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 bla. Teori gap bla. Penggunaan dia. Di OSC apa sebenarnya. Ha, ni baca lah eh. Okay. Jadi yang ni. Saya dah explain. Kan. Okey, sini. Okey, apa lagi saya nak terangkan berkenaan dengan gap? Dah setengah jam kan. 26 minit dah. Seitu jelah. Okey, kalau kita tukar time frame kalau kita tukar time frame pun gap akan bertukar. So kalau katalah orang nak buat scalping, oh lama memang cantik lah seriously, pakai 1 hour ke pakai 15 minit ke kan nak buat scalping. Dia cari gap kan, dia tunggu dekat gap je, dia queue buy dekat gap, queue sell pun dekat gap. Sekejap, lambat sikit, dia masih lagi loading 1 hour. So kalau scalping kan, contoh macam ni kan, dah ada dah gap kat sini, tahu dah. So kalau dia dah beli ke ataupun dia nak beli kat bawah, dia nak beli, dia mungkin dia boleh beli kat bawah kalau dia turun lah. Kalau tak ada, dia tangkap kat sini. Kalau dia turun, dia akan naik balik. Dia akan naik ke sini. Dalam masa tempoh period time frame 1 hour. Boleh juga kalau ambil time frame 30 minit. Boleh tunggu dekat gap 30 minit. So, gap ni dia terpakai untuk semua time frame. Apa-apa time frame pun dia terpakai. Dan dia punya konsep sama juga. Gap akan ditutup pada mana-mana time frame. Kalau kita buka gap 15 minit. Boleh. 5 minit pun boleh. So kalau pakai FCPO ni korang cari gap ni memang syok gila lah. Pakai time frame 5 minit macam ni. Tengok ni. Oh cantik tak? Kalau dia tak turun ke bawah ni kan. Kalau dia betul-betul dia naik, korang pakai lah ni. Ni pakai lah indikator lain. Ada indikator apa? Indikator apa? Awesome kata kan. Okay lah, awesome. Awesome. OSC Smart Entry Mapping. Awesome ni bukan awesome. Awesome tu maksud dia. Awesome tu. AWESOME ni. OSC Smart Entry Mapping. Ha, saya ringkaskan awesome. Mudah sikit lah sebut. Tu je. Try buka awesome. Tengok time frame. Oh, cantik nampak ni. Kalau ikutkan, time frame ni maksud dia apa? Ini saya just terangkan je lah eh. Kalau kita tengok SOP awesome, SOP awesome sama juga dekat mana-mana time frame tak ada masalah. Nampak ni. Pam, EP dah keluar. Dah keluar, mana validity dia pecah ni dia akan naik. So korang tengok macam mana. Ada rezeki. Tengok berapa banyak dia akan naik. Nampak tak? Berapa banyak dia akan naik ke atas. Ini yang tadi, yang lukisan tadi yang saya tanda tadi ni. Lukisan yang saya draw sendiri ni. Nampak tak? Berapa banyak dia kan naik ke atas daripada ni lah, daripada sini, daripada IP ni kan. Daripada IP ni akan keluar. Oh sorry, dah ada terpadam eh. Mana awesome. Oh sorry, dah terpadam. Ambil balik, dah singkat. Tengok ni. Kalau ikut SOP awesome, keluar IP kita tandakan, pecah je ni dia akan naik ke atas. Nampak tak? Korang dah nampak dah dekat mana korang nak. Nak TP kan? Nak IP dah boleh masuk. Masuk. Tak nak makan banyak, makan lah. 365. Tak takut sangat kan? 385. Cabut lah.
Tanah cabut 385 boleh cabut dekat sini. Tanah cabut dekat sini boleh cabut dekat sini. Nampak tak? Apa-apa pun. Kalau dia ada rezeki boleh naik sampai atas, dia akan naik sampai atas. Macam itulah kan. Yang tu ikutlah teknik apa-apa. Korang nak guna apa, nak guna teknik lain boleh. Nak guna EMA pun boleh. Nak guna apa-apa indikator lain pun boleh juga. Daripada mana-mana sifu punya indikator pun tak ada masalah. Tapi yang gap ni memang dia sebagai indikator sokongan, supportive indicator. So itulah yang saya nak terangkan. So macam mana, kalau tak nak awesome, tutup je lah mata. Tak nak ni, tutup je lah. Macam tu eh. So saya rasa cukup lah setengah jam dah ni. Apa saya explain, bukan sahaja saya explain tentang indikator, saya explain macam mana nak gunakan chart ni. Macam mana nak keluarkan chart ni. Kan, macam mana cari indikator-indikator percuma, yang mana korang free-free keluar duit beli indikator-indikator yang memang dah ada dalam ni kan. So, diorang pun jual kan, padahal sebenarnya diorang jual apa? Jual teknik. Sebenarnya jual teknik, lepas tu dia tunjuklah, silang sana, silang sini, silang situ kan, cocok sana, cocok sini, padahal benda-benda tu semua free je sebenarnya. Tapi tak apalah, masing-masing kan, masing-masing punya cara, masing-masing punya kaedah. Kita tak boleh nak condemn ke, nak komplain ke. Masing-masing punya cara, itu sahaja. Alright, saya rasa cukuplah setakat tu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.